Seorang aktor sinetron Eka dan rekannya ditangkap kepolisian Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat di sebuah apartemen di Jakarta Selatan. Hasil pemeriksaan tes urin kedua aktor tersebut menunjukkan positif narkoba jenis ganja. Pesinetron Eka bersama rekannya RYH tak bisa berbuat banyak saat kepolisian Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat melakukan penangkapan keduanya di salah satu kamar di sebuah apartemen di Jakarta Selatan pada Kamis malam. Keduanya hanya lebih banyak mendengarkan proses penangkapan oleh penyidik kepolisian. Usai dilakukan penangkapan dan tes urin, keduanya dinyatakan positif narkoba jenis ganja. Eka dan RYH langsung diamankan polisi ke Mapolres Metro Jakarta Barat. Penangkapan Eka merupakan pengembangan dari tertangkapnya RYH di sebuah apartemen dengan barang bukti narkoba jenis ganja seberat 4 gram. Dari penangkapan RYH, polisi lalu mengarah kepada Eka karena kertas papir untuk menghisap daun ganja yang dipesan ditujukan ke alamat warung Eka yang masih berada dalam kawasan apartemen yang sama. Dua-duanya merupakan aktor, tetapi di film yang berbeda. Dari kedua orang ini, dari salah satunya kami menemukan barang bukti narkotika jenis ganja. Dan dua-duanya setelah kami lakukan cek urin awal, positif narkoba menggunakan ganja. Melalui kuasa hukumnya, Eka mengaku pernah mengkonsumsi narkoba jenis ganja pada satu bulan yang lalu. Dari penyidik unit narkoba Polres Jakarta Barat ini, terhadap Pak MP Kusnandar itu menggunakan jenis ganja, dan itu pun digunakan terakhir sudah lebih dari satu bulan, di terakhir di bulan puasa, cuma tes urinnya masih terdeteksi masih positif. Hingga kini keduanya masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik kepolisian Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Jadi melaporkan dari Jakarta.